berada di dalam rumah Tuhan dan sama-samalah kita pakak mari menghayati Maulidir Rasul dengan melalui kita berzanji dengan bahasa Arab dan juga bahasa Melayu dan juga sama-samalah kita berselawat sikit lagi. Lepas pada tu semaya esok adalah jamu yang makan malam kita ni. Sebelum daripada kita nak jepuk daripada para-para berzanji ini, marilah kita buka majlis kita dengan surah Al-Fatihah dan baca keluar Allah 10 kali sore hadiah kepada arwah orang yang telah niat wakaf masjid kita dan selain pada tu hak demo dua khairat hak hari jumaat tiap-tiap jumaat tu hak mati gedah. Selain pada tu hak orang buat buat tabarruk hak malam tu semoga kita sapalah kepada orang tua dia, semoga Allah Taala beri rahmat dan maghfirah kepada arwah-arwah sekaliannya, baik arwah yang ada di belakang masjid kita ni maupun yang mati di mana dan kaum muslimin muslimat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ahad. Allahu samad. Alhamdulillah, di samping kita menunggu nah suara siaran langsung dari masjid seketika nanti, oleh kerana sekarang masih dalam majlis arwah, nah sebelum kita nak meneruskan bacaan berzanji untuk malam ni, nah maka kita pengerti itulah dalam majlis Maulidin Nabi ataupun majlis Maulidur Rasul ni, supaya kita ambil apa ni beberapa perkara di dalam sejarahnya dan juga dalam berzanji sendiri pun boleh kita ambil maklumat-maklumat bersangkut paut dengan kisah ataupun sirah Nabawi. Sebab tu kita tengok dalam hadis Nabi sendiri, dalam hadis Sahih Bukhari Muslim pula. Jadi ini sebagai dalil lah. Nabi ada sabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min wala min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Ini hadis sahih lah riwayat Bukhari Muslim. Jadi di sini ada jelas belum sempurna iman seseorang kamu kecuali kamu kecuali kalau saya lebih dikasihinya. Nabi kata tak sempurna seorang iman kita seseorang ni kalaulah kita tak kasih Nabi, nah lebih daripada siapa, kalau nak bani lebih daripada harta kita, ayah kita, manusia keseluruhannya. Ini sebagai semata hadis-hadis sahih lah. Nah, jadi tak ada orang yang yang wajib kita kasih sekali iaitu Nabi kita. Nah, kena kasih lebih pada ayah ibu kita lagi. Nah, itulah. Untuk kita sama-sama walaupun kita selalu duduk dengar maridah baik di stesen radio daripada ulama-ulama kita, ustaz-ustaz kita. Sebenarnya dalam kehidupan kita hari ini selalulah Nabi kita sebagai contoh ya Allah Ta'ala hantar kepada kita. Dan yang kedua, Allah Ta'ala hantar akah wa akah kita ni menjadi sehat supaya kita ulang aji, ulang kaji Al-Quran. Lebih-lebih lagi kita mari ulang kaji sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kita sendiri sejak daripada kecil yatim piatu, susah daripada kecil lagi dan tupai orang suk-suk, akhirnya dia dapat sebagai menjadi pemimpin dunia, sebagai jadi rasul, nabi dan semua gelar-gelar di atas dunia nabi ada belakalah, bermula daripada nabi, rasul dan jeneral dan pemimpin apa saja dia di nabi belakalah. Sebab tu cuba kita renung tengok ulang kaji sejarah Rasulullah dalam nak bentuk umat manusia dalam dunia ni, kerana dia susah daripada kecil-kecil lagi, susah payah, tapi dia dipimpin oleh wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dia orang tak mengaji,
Okey, tak pandai baca, tak pandai menulis, tapi dipimpin oleh malaikat untuk segala gerak-geri dia, segala cakap dia dipimpinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau kita tengoklah perjuangan Rasulullah, tak serupalah dengan nabi-nabi dulu. Kalau nabi-nabi dulu keturunan daripada orang-orang kaya, orang-orang hebat, orang-orang kedebeh, orang-orang yang ada kenamaan. Tetapi bagi Rasulullah ni, yatim piatu dah susah payah daripada kecil, kerana dia akan bawa umat-umat sampai hari kiamat ni. Inilah dalam kehidupan kita, kalau kita tengok dah nabi-nabi dulu, rasul-rasul dulu tu gulungan daripada orang-orang kaya, gulungan daripada anak-anak raja, anak-anak orang kedebel. Tetapi nabi ini adalah daripada yatim piatu, susah daripada kecil, supaya dia mari nak tengok umat dia. Nah, umat dia hok susah payah dalam hidup. Lain daripada tu, dia ni dikena fitnah, berbagai-bagai fitnah. Orang sihir, dan orang pengacau, penipu, berbagai-bagailah didetak oleh kaum musyrikin Mekah. Inilah nabi hari ini bukan kerana nak pangkat, nabi bukan kerana nak kenamaan, nabi bukan nak kekayaan, tapi nabi cinta dan sayang kepada umat, takut masuk neraka. Inilah dia antara nabi dekat nak mati, solah supesa sembahyang. Cuba kita tengok nabi cinta. Dia antara dia cinta ke apa? Baitillah. Dia cinta Madinah. Dia cinta kasih kepada Baitul Maqdis. Dia cinta kepada Masjid Quba. Dia cinta kepada apa ni, kubur Baqi'. Dia cinta kepada masjid dia tu di tempat perkuburan dia ni. Inilah dia antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingat kepada umat dia, supaya umat dia ni bawa iman dan bawa agama, supaya umat dia ni boleh masuk syurga. Inilah dia antara yang kita mari ulang kaji lebih-lebih lagi. Kita suruh banyak baca Quran, kerana di dalam Quran sebagai akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah perlu, bukanlah sahaja hari ini kita duk dengar keadaan dunia sekarang ni, alamat-alamat kiamat yang besar-besar telah tubik mari dah. Dan di hari ini cuba kita tengok seluruh dunia, orang Islam susah, segala-gala susah. Bermula daripada negara-negara Arab, negara-negara Islam susah. Siapa kalau kita tengok susah, lebih-lebih lagi dalam Afrika. Kalau tengok keadaan sekarang pula, orang-orang Libya pula sekarang ni, siapa tengok mati kelaparan. Tapi walau bagaimana, ini satu hikmah yang Allah Ta'ala nak kita fikir. Nak kita fikir tentang hal masalah orang Islam telah ditindas, dizalimi, ditinasi berbagai-bagai. Lebih-lebih lagi sekarang learning Donald Reagan, Trump sendiri itu Presiden Amerika, nak buat Baitul Maqdis sebagai kota orang Israel ni, sebagai ibu kota orang-orang Israel. Sekarang riuh dunia, riuh negara Arab, dan orang-orang Arab suruh tarik balik di atas percakapan dia. Hari ni kalau boleh ni, dia kau sedak lagi, kau sedak lagi, kau hebat lagi. Sebab hari ni zaman sekarang ni, orang-orang Islam dibunuh, dirapah kekayaan, berbagai-bagai. Sebab itulah kita sebagai umat manusia selalulah kita fikir. Kita kena fikir, kita kena renung, dan kita kena banyak mengambil berita-berita gapo terhadap umat-umat kita yang ditindas tu. Barulah kita rasa kesedaran. Sebab itulah senjata yang besar, selalulah kita banyak berdoa. Banyak berdoa. Benda lain tak ada, kita tak ada duit, kita tak ada senapai, kita tak ada tu, tak ada ni. Sebagai senjata kita ialah doa. Semoga umat-umat Islam kita bakit semula di atas kezalimi orang Yahudi dan orang Nasara.
Barulah kita hari ini barulah boleh dapat perpaduan dan persatuan. Itulah sebagai rekah. Dengan itu marilah kita jepuk untuk orang yang baca. Patak kena jepuk dah ni. Dah bawa sudah. Sore-sore pakat tubik mari baca lalu dah. Telah diatur oleh wana di ada tu, kita jepuk mari baca lalu. InsyaAllah lah sama-sama kita mengambil perhatian tetap masalah berzanggi yang akan disampaikan oleh saudara kita sekian lagi. InsyaAllah. Saya lah dia, siapa yang ada pertama. Lepas tu tak kena jepuk dah, pakat selalu dah, selalu. Alhamdulillah, itu sebagai satu ucapan pembukaan dari Yang Mulia Tuan Imam Masjid Jami' Radhatul Jannah Jalal Syekh Ustaz Haji Muhammad Amin bin Haji Niksuf. Nah, sebagai sepatah dua kata, nah, di antaranya nasihat dan juga pembukaan majlis kita untuk hari ini. InsyaAllah maka seterusnya di sini mari kita ikuti berzanji baik melalui bahasa Arab dan juga mengadakan malam ini untuk bahasa Jawi. Boleh kita mendalami, boleh kita ikuti. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويسلم ويبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أنا له وأولاه وأثني بحمد موارده ممتطئا من الشكر الجميل مطايا وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الغرر الكريمة وأستجديه هداية
من الغواية في خطط الخطأ ناظما من النسب الشريف عقدا تحل المساء اللهم صل وسلم وبارك عليه. Tidaknya lah mohon
sana pada Madinah itulah tempat runcing Aminah mati suami sebagainya runcing Aminah yang amin dan tang yang ajib Aminah yang amin alamat akan jadi penghulu muslimin melihat Aminah perkara yang heran begitu segenapnya bulan dan cang yang ajib malam dan siang alamatnya lebih lagi akan datang alamatnya lebih lagi akan datang Atirillahumma qabrahu بعرف شظيم من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه ولله دار السلام نسب تحسب العلا بحلاه قلدتها نجومها الجوزاء حبذا إقد سودد وفخار أنت فيه اليتيمة الأصمى
نسب طهره الله تعالى طهره الله تعالى من صفاه الجاهلية أوردنا الزين datangnya khabar
ayuhai perempuan, lagi akan datang dapat bahagia gandong olehmu penghulu yang mulia, lagi akan keluar bagi manusia keadaannya suka, suka yang raya bernama olehmu akan Muhammad, lagi akan datang banyaknya umat. Inilah Nabi sampai hari kiamat, sekalian muslimin dapat selamat. Sunyi olehmu akan kelakuan, akannya mimpi kamu ini malam. Janganlah kamu khabar akan seorang karenanya takut dengki didatang. Jaga Aminah daripadanya tidur, serta Aminah terimanya syukur. Mana dipesan Aminah diikut, bimbangnya datang dengki sangat takut, bimbangnya datang dengki sangat takut. Atirillahumma qabrahul karim yarfi shalim min salatin wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi. اللهم صل وسلم وبارك عليه.
ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم واستلم شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة وكان قد اجتاز بأحواله بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشقواه ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم وسلم على الراجح تسعة عشهر وآن للزمان أن ينجلي عنه صدى حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم وسلم نورا يتلألأ سنا Thank you.
وسلم وبارك عليه. Amanya Nabi 25 tahun sangatnya kasih oleh segala kaum kerananya Nabi orang yang maksum orang minta maaf selalu diampun kerananya Nabi orang yang maksum orang minta hati Khadijah sangatnya asyik Khadijah tengok Nabi perkara yang baik dalam hati Khadijah sangatnya lalulah Khadijah suruh Nabi bernego musafirlah Nabi kali yang ketiga menuju kepada Syam lalu diajak Nabi bernikah tanya Abu Talib tidak menegah berkahwinlah Nabi dengan Khadijah
Tanya Abu Talib tidak menegah, berkawinlah Nabi dengan Khadijah. Pertamanya suka anak dengan Khadijah, anaknya orang dua lelaki, empat perempuan, ibu yang lain dapat pula seorang nama Ibrahim. Yang lain dapat pula seorang nama Ibrahim, cukup 7 orang. Atirillahumma qabrahul karim bi'arfin sadiyin صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أدل نبي عليه السلام pada pagi-pagi semalam, memikirlah Nabi mencarikan jalan hendak mengkhabar kepadanya orang. Tiba-tiba datang kafir Abu Jahal hendak bersenda-senda kan hal ahwal. Kata Abu Jahal, ya Muhammad, apalah hal? Ceritalah Nabi hingga akhir dari awal dengan suara yang keras. Abu Jahal menyeru, menyuruh
bukan kaum mendatang ke situ, sekaliannya kaum datang menderu-menderu supaya hendak memberi Nabi malu. Nabi pun cerita Isra dan Mi'raj dengan satu kalimah tidaknya silap, fasih lidah Nabi semacamnya kilat dengan perkata bangsanya Arab. Tetapkala tak faham, Nabi berkata segala kaum di situ habislah genggak gempita kerananya banyak tidak percaya ada tepuk tangan kerana senda-senda pada harinya itu jadi bermacam-macam atas berapa masing-masing pikiran ada setengah orang dipercayakan, ada setengah jadi murtad dari Islam. Sadaqta, sadaqta, benar Muhammad. Berkata oleh Sayyidina Abu Bakar, 18 tahun umur Abu Bakar, ini laki-laki yang awalnya sabar, inilah laki-laki yang awalnya sabar. Atirillahumma qabrahul karim bi'arfin syazim صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليك. وإن كان صلى الله عليه وسلم وسلم
شديد الحياة والتواضع يخسف نعله ويرقع سوءه ويحلب شاته ويسير في خدمة أهله بسيرة ويحب الفقراء والمساكين ويجلس معهم الخزائن الأرض
وسلم يكل اللهو ويبدأ من لقيه بالسلام ويطير الصلاة ويخسر الجمعية ويتألف أهل الشرف ويكرم أهل الفضل ويندم ولا يقول إلا حقا يحبه الله تعالى الله تعالى ويرضى Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi nikmatan mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthani. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika nabiy wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya basital yadi bil 'atiyah ya man iza rufa'a ilayhi akafa.